dan istrinya N, pasangan suami istri, diringkus Satreskrim Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara, usai kedapatan mencuri di sebuah rumah warga. Keduanya hanya bisa tertunduk malu saat mengikuti gelar konferensi pers atas kasus pencurian yang mereka lakukan. Kepada petugas, tersangka mengaku terpaksa mencuri lantaran harus membayar sewa rumah. Saat melakukan aksinya, keduanya berbagi peran. Istri sebagai eksekutor yang mengambil barang di dalam rumah, sedangkan suami berjaga di luar rumah. Suami istri ini melakukan pencurian dengan pemberatan, dengan dibantu oleh kawannya, yang inisial D, karena faktor ekonomi.